tapi nggak bakal ceritain kalau kenapa karena itu privasi orang. Ada alasan kenapa kita tidak boleh dari pertama kita ketemu gitu. Tidak boleh menunjukkan aib orang itu nggak bagus. Lagi? Ada lagi? Saya banyak-banyak fans yang ngejodohin kalian. Nah, salah satu kriteria lu masih iya. Masuk kriteria mungkin. Masuk kriteria. Kriteria. Si Kamaor masuk salah satu kriteria. Seperti Brian atau Brian. Kriteria pasangannya. Itu ada kriteria. Aku sih intinya ngeklik aja sama siapapun. Jadi kalau ngeklik nyaman ya udah. Kamu udah klik ya? Nyaman sama Mawar ya? Lampu hijau sama Mawar ya? Lampu hijau tuh Mawar. Tadi pertanyaan satu lagi apa? Mawar kriteria aja kayak Brian. Aku gak bisa bilang kayak kriteria aku cowoknya harus gini-gini gitu gak sih. Kita juga kalau kita pikirin kriteria kita sebagai manusia gak bakal dapet juga kan. Yeah. Kita maunya kayak gini dapetnya opposite-nya. Jadi kayak ya itulah. Sosoknya seperti apa emang Brian? Brian? Baik. Bawel. Sedikit. Berisik. Perhatian. Ya. Dia lebih berisik daripada aku sih. Pintar, berbakat, asik, lucu. Pers. Iya. Iya, pers. Enggak pers. Kalau mau gimana? Megan pulang tadi udah. Gimana Mawar? Baik. Lihat. Matanya dua. Baik. Cantik luar dalam. Tuh kan pandangan semua jodoh kalian semua. Berbakat banget. Humble, tapi terlalu humble terkadang. Ya, keren lah dia gitu. Tapi dari cara... Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.